Oke guys, ini adalah cara-cara Grandpa, abang idola kita akan mengajar cara Grandpa hit supaya tak bocor lah. Pembelajaran penting. Ha, itu saja. Sebab dia dalam proses membesar nak jadi orang. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Jangan lupa nyalakan loncengnya. Untuk permulaan Grandbuff kan, kita guna ubat Grandbuff yang kasar ke halus? Tengoklah kalau dia makan teruk sangat, kita pakai yang kasar punya. Lepas tu kalau dia apa ni yang lama punya, kita cuba tengok dia kalau okey, kita pakai yang pasir yang halus sekali. Yang halus sekali lah. Berapa lama bang kita nak gesek-gesek dia ni? Kalau ikut, kalau dia tak teruk sangat, tak perlu banyak sangat. Tak perlu banyak sangat dah. Biasa kalau kata dia lekuk dalam sangat, pasal kita kena buat yang cara yang rumit sikit lah. Rumit sikit lah. Yeah. Jadi benda ini kena tengok keadaan. Tengok keadaan lah. Itu minyak apa bang? Minyak tanah ke, minyak diesel ke, semua boleh. Atau minyak petrol ke. Fungsi dia untuk apa bang? Kita campur untuk dengan tu. Kasih licin sikit. Lagi cepat lah. Lagi rata. Ya, tak bagi dia kesat. Boleh guna minyak diesel ataupun minyak tanah. Diesel lah senang dapat. Untuk mempercepatkan lagi geseran, bagi cepat siap lah. Bagi rata permukaan dia. Ngilu dengar dia. Dia bergesel lah. Sandang di atas nanti alun dia akan terpaksa menggunakan lubang ke apa. Tak apa, biar janji ngam. Tak apa, body fat memang macam tu. Abang nak tanya, kabar set dulu ada gak? Kabar set LC dulu abang dah simpan lagi? No, lama ni. Tak, yang kan saya jual motor abang LC kan, yang 99 tu. Itu kau set ada lagi? Ada, sebab ada orang tanya abang nak jual tak? Tu lah. Berapa abang nak jual? Ikut adik lah, saya pun kira cukup sudah lah, tak minta. Abang rasa berapa abang nak tolak? Mari tengok dulu, tapi sebab ada budak saya ada minat ke pesek tu. Saya rasa tinggal berapa koping saja ada lah ni. Saya rasa tinggal berapa koping saja lah. Cantik ke bang? Saya kantong lagi. Yang belakang kenangan tu ada. Lah, kira yalah, kenangan lah. Ya betul. Kalau kira saya nak buang, bila-bila saya buang. Ayah, tapi kira sayang lagi lah. Setiap kali kalau aku kira dapat kawan saya balik, ingat balik sadar. Yalah betul-betul. Ada ni budak saya yang kerja dengan tu. Kerja dengan so brother. Dia beli SC baru ni. Dia pakai SC V2 tapi boleh convert kan V1. Tak apalah, ikutlah adik nak bagi berapa. Berapa bang? Manggal. Ikut adik lah. Janganlah ikut-ikut. Sebab yang tu saya dah jual kat abang, hak abang. Berapa abang rasa tolak? Dia complete set kan dengan belakang kan? Saya rasa belakang itu pun surah tak tahu mana pergi lah. Takut dah store simpan kan? Saya takut surah hancur ke, surah buang ke macam mana. Saya rasa tinggal yang ini saja. Yang belakang ni saya tahu surah repuk itu hari mungkin Along ke kena bijak ke macam mana. Along ada lagi lah cover belakang. Kita punya satu depan shoot saja. Yang belakang. Sebab belakang surah teruk. Sebab belakang tu. Surah teruk. Ikutlah adik nak bagi bagi bagi. Abang kira tak kisahlah. Dia pun banyak tolong sama abang. Handrail. Yang zin. Ada boleh juga. Suka hati. Tapi benda ini kita kira apa ni? Dia asalnya. Kalau bukan asalnya kita terpaksa memang kena apa ni? Kalau dia longkang dalam sangat. Lambat kan kita kena pakai lekuk, lekuk. Kuat sangat. Jadi terpaksa kita kena pakai mesin. Berarti kalau ada asalnya kita pakai asal saja. Okey tu. Medium.
sebab dia tak teruk sangat. Oh, dia tak teruk sangat. Cuma kita cuci kotor saja. Ya, betul. Apa bang? Nama dia bang? Ini Ego LC. Ego LC eh? Pakai kulen eh? Pakai kulen. Dan ini model lama. Itu kabel set dia ni? Itu kabel set. Okay, kabel set dia. Bos duduk mana bos? Duduk mana? Kena usah. Kena usah. Muka macam ni, macam artis apa tu? Yang Mukris tu. Nak tengok kan yang Captain Mukris tu. Ada gaya-gaya sikit. Apa kerja apa-apa pun janji halal. Tak payah peduli orang nak cakap apa. Memang ambil bidang ni ya? Dulu. Wedding dulu. Tak ada dengar juga orang cakap macam wedding di kapal lah kan, kat Kuantan ni. Wedding dalam air? Tak. Luar? Cun. Abang kaget lepas ni nak pergi negeri negara mana pula? Tak pergi mana. Tak ada. Abang China pernah pergi, Thailand. Lagi abang pernah pergi mana? Singapura. Hong Kong mana? Itu Taiwan. Taiwan. Taiwan bukan Taiwan, itu Shanghai. Lagi sekarang tak ada fikir apa pun. Sekarang saya fokus dekat kerja sekarang, fokus dekat Alung. Ya, betul. Ai sudah. Jadi kalau kerja ni sampai bila takkan habis. Memang pun tapi sampai satu tahap kita sekarang yalah. Anak kecil. Jalan anak kecil ada. Saya kena fikir apa ni masa depan. Ya ni. Masa depan ni ya. Bagi dia orang berjaya kan. Sebab kos dia orang belajar pun tinggi. Satu saya tengok sekarang pun 1000 lebih. 1000 sekarang. Sekarang ni semua abang hantar sekolah mana? Ha? Abang hantar sekolah kat mana? KL semua. Semua KL. Ada satu saja yang besar tu kan, Sulong kan. Sulong. Bungsu saja duduk Kuantan. Kuantan. Nombor 2 Kelang. Kelang. Semua jauh-jauh. Jauh-jauh. Yalah, tak apa bang, janji dia orang tu kan. Ya, penting oh, pembelajaran penting. Ha, itu saja. Sebab dia dalam proses membesar nak jadi orang. Kalau salah didikan habis. Betul. Betul. Tak apa. Itu banyak penting. Betul. Jadi saya fikir sekarang kalau dia katalah kalau dia tak belajar, apa dia boleh buat? Betul. Sekurang-kurangnya dia ada ilmu untuk dia hidup. Lagi dia sekarang kecil lagi. Yalah betul. Kepada adik-adik idola dengar tu pesanan kita.
Ni ni anak abang tengok ni terharu dia ni. Sian ayah kecil rezeki ya. Kena belajar gaji ni. Ha, agak ayah masa-masa dia ada. Yalah. Tang dia sihat, ha, dia boleh lagi. Esok dia dah tak sihat, adik lah ah, kena ambil tanggungjawab. Jaga ayah lah. Ni ayah sihat tengok usaha cari rezeki. Kena belajar aja rajin. Okay guys, Abang Long kita tengah buat kerja-kerja custom. Ni dia. Okay, setakat ini saja perkongsian King CDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Dan jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan bawah. Dan jika nak tengok video King CDT, boleh pilih video di sebelah kiri. Atau tekan saja logo CDT cahaya di atas star di bawah. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.